Pasukan Rusia terus melancarkan aksinya dalam pertempuran di Ukraina, kini giliran Donbas yang terus mendapat ancaman serangan. Seperti diketahui, pasukan Rusia terus-terusan mengambil wilayah-wilayah penting di negara yang dipimpin oleh Volodymyr Zelensky itu. Bahkan yang terbaru, pasukan Rusia baru-baru ini meluncurkan bola api yang pecah di langit menjadi ratusan lalu meluncur perlahan seperti hujan api. Bola api tersebut diklaim sebagai lampu disco karena percikan api yang menyasar target. Target yakni posisi nasionalis Ukraina yang berada di Marinka atau Marienka adalah sebuah kota kecil dan pusat administrasi Marinka Raion, Oblast Donetsk, Ukraina. Kota ini berada di garis depan perang Rusia-Ukraina 2022 dan telah mengalami kerusakan parah. Dari api yang turun perlahan, kemungkinan api bisa menyasar satu persatu tubuh dari prajurit Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!